Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan lagi kajian kita seperti waktu-waktu yang lalu. Ini berupa kesimpulan ya. Kesimpulan dari kajian kita tentang Yohanes Berapa ini Yohanes 8 5 8 Ya Dan Yohanes 17 5 Ya Inti kajian kita kan kemarin membahas Dua ayat ini Apakah Benar seperti yang disampaikan oleh teman-teman Kristen Tritunggal bahwa Dua ayat ini itu sebagai sebuah argumentasi yang handal untuk menyatakan bahwa Yesus itu Allah dan kita sudah buktikan hmm, ternyata tidak ya karena kita sudah buktikan meskipun Yesus itu eh, dalam pra merupakan yang mula-mula tetapi tetap aja dia merupakan ciptaan yang mula-mula, maka dia disebut sebagai uh, anak sulung oleh Allah. Ya, oke, okay. uh, sebetulnya dari situ sudah selesai sih, ya, untuk menjawab pertanyaannya. Karena yang namanya ciptaan itu, ya, dia bukan Allah gitu, cuman kan karena ini kan, uh, ini asik, ini kalau kita paham. Uh, statistik eh sorry sorry statistik kalau kita paham teori fisika tentang ruang dan waktu kajian ini ini eh, sangat asik karena sebetulnya fokus dari inti kajian ini adalah tentang ruang dan waktu gitu loh tentang apa yang sudah aku Jelaskan kemarin ya karena apa semua berbicara sebelum dunia ini ada aku sudah ada sebelum Ibrahim atau tidak kalau di di, apa, di Injil bukan Ibrahim Sebelum Abraham ada aku sudah Lebih dahulu ada kan gitu Jadi sebetulnya fokus dari pembicaraan ini adalah eh, Tentang ruang dan waktu Namun demikian efek samping dari kajian-kajian ini Membuktikan bahwa Yesus itu Memang Dia Di praeksistensinya Kalau kita baca ya di perjanjian lama juga perjanjian baru dia ada tapi tetap aja walaupun keadaannya itu sebagai ada yang awal karena dia ciptaan mula-mula dia tetap aja ciptaan nah, kalau kita sudah tahu ciptaan berarti sebetulnya sudah selesai terjawab bahwa Yesus itu bukan Allah tapi aku ulangi lagi karena ini berbicara fokusnya adalah Ruang dan waktu, ya, ruang dan waktu maka kita tuntaskan dari sudut pandang ruang dan waktu, meskipun dari sudut bahwa dia sebagai sosok yang tercipta itu sudah selesai. Oke, dulu aku minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, maka judul kajian kita kali ini ya. Ini aku hapus ya. Ini hanya penjelas saja. Maka judul kajian kita kali ini Yesus Yesus tidak Yesus itu tidak selalu ada. Kenapa Yesus tidak selalu ada? Karena yang namanya ciptaan itu dia tidak mengikat tapi terikat oleh ruang dan waktu itu. Gitu loh. Makanya dia tidak selalu ada. Kalau Allah itu dia mengikat ruang dan waktu itu. Makanya Allah itu selalu ada. Gitu ya. Oke, aku jelaskan lagi pelan-pelan. Yang penting kalian sabar ya ngikuti kajian ini. Ini ya pelan-pelan. <tuh> <tuh> di Anumu juga dibuka ya di Injilmu ya, sehingga kalau aku ngutip ayat. Uh, kamu juga bisa kontrol ya. Jadi gini, Yesus itu tidak selalu ada karena kita telah buktikan berdasarkan informasi Alkitab bahwa Yesus adalah ciptaan maka Yesus tidak selalu ada. Gitu. Kenapa? Dia mengalami masa ya. Tiada sebelum diciptakan. Jadi sebelum diciptakan Yesus itu tidak ada. Ini ya kalau aku bilang ini. Yesus itu, itu diciptakan di sini, diciptakan oleh Allah. Dia ketika belum, ini dia pernah dalam satu masa yang tidak ada, gitu loh. Karena dia ciptaan, walaupun dia ciptaan mula-mula, tapi tetap saja dia ciptaan karena ciptaan. Dia ada pada sebuah ruang dan waktu ketika dia tidak di, ah, belum diciptakan berarti dia belum ada atau tidak ada. Dia pernah mengalami ketiadaan, itulah gampangnya. Ya, dia belum pernah mengalami ketiadaan. Kapan itu? Ketika belum diciptakan. Ya, oke, aku lanjut lagi. Ini harus pelan-pelan ini. Memberikan apanya, penjelasannya sekarang, bagaimana uh, kecerdasan uh, Yesus? Ya, kecerdasan Yesus itu, kalian harus akui, nabi itu cerdas. Kalau tidak cerdas, ya, bagaimana dia jadi nabi? Satu, ya, mengambil Abraham mengambil Abraham sebagai komparasi komparasi ini ya mengambil Abraham sebagai komparasi itu suatu kecerdasan kecerdasan secara politis gitulah sebutnya gampangnya ya aku sudah bilang bahwa sesuatu yang paling dihormati dalam Yahudi itu adalah Bapak Abraham, Musa, eh, Daud. Maka cerdas langsung aja dipegang atasnya siapa? Abraham. Dia bilang secara psikologis, sebelum Abraham ada, gue ini sudah ada loh. Betul loh. Jadi diharapkan dengan dibikin itu sok terapi ya, secara eh, perang argumentatif Israel langsung down. Betul loh kenapa Abraham itu orang yang dikagumi yang disungkani yang dimuliakan oleh bangsa Israel langsung, langsung dipegang sama Yesus itu sebuah kecerdasan dari sudut pandang hmm, retorika politis ya sekarang kecerdasan dari sudut pandang yang lain yang namanya komparasi, komparasi itu perbandingan ya komparasi itu pembanding atau perbandingan ya compare biasanya begitu kita itu membandingkan itu harus setara ya kalau tidak setara ya tidak tidak boleh gitu loh ya harus setara sekarang begini ya <tuh> e, dalam sebuah katakanlah pacuan balap motor yaitu kalau Rossi itu berapa cc li, motornya? Dua di atas, di atas 200 eh, katakanlah begini, seseorang itu apabila mau mau masuk dalam sirkuit itu motor yang punya 200 cc itu akan diadu dengan 200 cc. Yang tidak mungkin lah, 200 cc diadu sama 100 cc itu ndak mungkin. Ya, maka compare itu pembanding itu itu harus sama, setara. Gitu ya. Harus setara. Kalau enggak enggak ya orang ketawa aja ya jelas aja 100 cc dibanding diadu dengan 200 cc ya. Kalau 100 cc compare-nya ya 100 cc, 200 cc compare-nya 200 cc gitu ya. Oke. Terus ini ya. Aku bacakan aja untuk kamu, daripada aku tulis nanti terlalu panjang. Begini, ini adalah sebuah komparasi di mana Yesus mengambil Abraham sebagai perbandingan untuk dirinya. Jadi, Yesus mengambil Abraham untuk dirinya, dan ini adalah sebuah kecerdasan, kecerdasan secara politis. Retorika tadi sudah aku jelaskan, ya. Ini adalah kecerdasan luar biasa, ya, dalam bidang relasi. Antara pencipta dan yang diciptakan, kalau tadi kan kecerdasan e, retorika politis, ya. Sekarang kecerdasan memahami relasi antara yang diciptakan yang, dan yang menciptakan, ya. Kecerdasan yang luar biasa untuk kita akui bersama keberadaannya, gitu. Jadi, apapun kamu, ya, mau Islam, mau Kristen, tuh harus mengakui. Ya karena memang Yesus itu cerdas gitu loh. Masa ada Nabi bloon on kan ya nggak ada. Nabi ya harus cerdas, harus bahasa Arabiannya itu patona. Ya maka sidik, amanah, patona, tablik itu syarat-syarat orang dia bisa disebut Nabi ya. Kalau dia tidak punya syarat itu ya nggak bisa. Oke. Untuk kita akui bersama keberadaannya karena Sungguh tidak mungkin bila Yesus mengambil Allah sebagai pembanding untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin. Yesus itu, dia tahu. Dia nggak mungkin Allah itu akan dibandingkan dengan dirinya. Tidak komper. CC-nya tidak sama. Ya. Tidak sama. Yesus itu tahu ya. Sungguh tidak mungkin. Ya. Sungguh tidak mungkin itu Karena memang Yesus bukan Allah Seperti yang selama ini telah ditelan mentah-mentah Oleh mereka yang lebih bercama ya, ya, Sudah terjerat Sudah terbius oleh e, sihir dogma Bahwa Yesus itu Allah Padahal tidak mungkin dari sini aja kita sudah lihat Tidak mungkin Yesus itu mengambil Allah sebagai pembandingnya, sebagai kompennya, karena apa? kalau sepeda motor itu CC-nya tidak sama, tidak sekelas bos. Gitu loh. Oke, dari studi akademik diketahui bahwa yang namanya komparasi, aku sudah, sudah jelaskan tadi, itu harus berlaku sebagai perbandingan Apple to Apple. Jadi ya, Apple to Apple, gini loh. Apple to Apple. Gak mungkin Apple dibanding dengan durian tuh apa bahasa Inggrisnya nih? Durian. durian, gak mungkin bonyok. Apple kamu adu sama durian bonyok karena duri durinya. Oh bahasa Inggrisnya durian durian, gitu. Apple tuh Apple ini baru pembanding. Secara akademik begini, pembanding itu harus setara, baru dibandingkan, baru dikompar, gitu ya. Oke. Okay. Ini baru perbandingan benar secara akademik. Sekarang kita mencari tahu, ya. Kita mencari tahu, kita belajar pelan-pelan, ya. Abraham itu siapa? Ini. Ya. Ini ya. Abraham ini siapa? Ini Abraham. Abraham. Oke. Ini satu pertanyaan. A. Dia itu Allah. B. Manusia. Oh, kurang asik yang atas huruf kapital, manusia ini saya compare begini, kan gampang ini ya. Abraham diambil sebagai compare, pertanyaan Abraham itu Allah atau manusia? Dari sini kita lihat, nanti kita lihat Yesus, Yesus ya, itu A. Allah B. Manusia Dari sini aja gampang kita lihat sudah Ya ini, Jadi dia apple to apple Apple mesti di sama apple Nah ini Yesus ini ya mengkompar dirinya dengan Abraham Maka aku tarik Aku lari ke Ke Kemulanya dulu Abraham itu apa? Allah atau manusia? Ketika Anda menentukan Abraham itu siapa, nanti akan menentukan di sini karena dia harus apple to apple. Maka selama aku belajar, selama aku mengkaji Alkitab, Al-Qur'an dan semua informasi yang ada, yang namanya Abraham itu manusia dulu. Maka ketika sudah ketemu jawaban yang Abraham itu manusia, maka Yesus pasti manusia. Itu loh, logika akademik statistikalnya begitu. Karena apa? Apple to apple, manusia itu dibanding dengan manusia. Nggak mungkin manusia dibanding dengan Allah. Nggak mungkin manusia dibanding dengan katakanlah kerbau. Nggak mungkin gitu loh. Jadi dari sini aja kenapa Yesus mengambil Abraham sebagai kompernya? Itu adalah sebuah kecerdasan. Karena Yesus tahu Abraham ini adalah manusia tidak mungkin dia akan mengambil Allah sebagai kompernya. Maka aku ulangi lagi, aku tarik mundur, kita cari tahu. Sekarang kita tahu Abraham itu siapa. Dan kita sepakat Abraham itu manusia. Maka tidak bisa tidak Yesus juga harus manusia. Itulah yang menunjukkan bagaimana Yesus itu cerdas, tidak bodoh, cerdas. Dia tahu, maka dia mengambil komper yang setara. Itu loh. ya. Jadi, Apple to Apple, dia nggak 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 apa namanya, nggak 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 ngawur gitu loh. Yang namanya perbandingan tuh harus setara, oke. Okay sekarang aku akan jelaskan lagi ya itu apple to apple ini sudah cukup jelas ya sudah cukup jelas apel dengan apel nggak mungkin apel dengan durian bisa bonyok timun ya dengan timun nggak mungkin timun kamu adu dengan kata kata kelapa kamu benturkan ya bonyok juga gitu loh kelapa dengan kelapa durian dengan durian apple dengan apple Abraham dengan Yesus Abraham manusia maka manusia juga lah Yesus karena manusia harus dikomber dengan manusia itu ya oke sekarang aku jelaskan enggak aku mundur dulu atau maju dulu nih ya sudah ini ya mengambil Abraham sebagai compare ya aku jelaskan atau di sini aja aku lanjut sini Yesus itu imanen dia. Dia tidak tidak transenden, gitu loh. Dia imanen karena apa? Nanti dia memasuki waktu eksistensi, gitu loh. Maka dia imanen. Ya. Dia terbagi menjadi tiga waktu nih ya ada pra eksistensi ya pertama nanti ada eksistensi dia selama berapa tahun tiga e, 30 tahun menurut Bible ini sejarah sejarawan 30 tahun dia mulai melakukan pengabaran tiga tahun pengabaran berarti 33 tahun ya ini eksistensinya e, 33 tahun di tanah Israel ini pasca eksistensi nah setelah penyalipan ya ini enggak tahu kita berapa tahun ini juga enggak tahu berapa tahun karena di sini sudah enggak ada hitungan ruang dan waktu yang dihitung berdasarkan peredaran matahari berapa kali bumi mengelilingi satu tahun 365 hari itu kan dimensi kita dimensi eksistensi ya Nah Yesus itu imanen karena apa dia punya tiga dimensi, dimensi pra -eksistensi, dimensi eksistensi dan dimensi e, pasca eksistensi. Dia tidak seperti Allah. Masih nampak di sini? Nampak. Ah. Kalau Allah itu dia transenden, transenden. Maka karena dia disebut transenden, dia adalah selalu eksis. Dia eksis selalu, selalu ada Eksis Dulu Allah itu selalu ada Dia tidak pernah tidak ada, dia selalu ada Sedangkan Yesus Pernah dalam satu waktu dia tidak ada Setelah diciptakan Menjadi ada di pra -eksistensi. Akhirnya ada di bumi Eksistensi akhirnya setelah penyalipan Dia pasca eksistensi sudah tidak bersama kita lagi Dulu Jadi dia tidak selalu ada Bagaimana? Selalu sulit nggak aku aku menyampaikan untuk dipahami kalian? Aku ini selalu memilih metodologi bagaimana supaya gampang dipahami gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Yesus kita lihat dari sini dia sudah tidak selalu ada. Sebetulnya sih kalau mau dikompar ya. Yesus itu Bi, memang dia benar, dia ada sebelum Abraham dijadikan itu dia ada. Itu dalam dalam dimensi waktu pra eksistensi. Tapi ketika dia masuk dalam dimensi eksistensi, Abraham lebih dulu. Jangan kan sama Abraham sama ibunya ibu Maryam ibu Maryam lebih dulu eksistensi. Itu loh. Boleh jadi ketika pra eksistensi antara Yesus dan Bunda Maryam lebih dahulu Yesus. Tapi ketika kita berbicara eksistensi, ya jelas Bunda Maryam dahulu ada lahir ke bumi, diciptakan di bumi. Karena dia sebagai ibunya. Jadi kalau dalam tataran eksistensi, jangankan dengan Abraham. Dengan Bunda Maria saja, Yesus kalah. Itu loh. Ya. Oke, sudah aku jelaskan satu dua sekarang tiga ya dengan adanya yang seperti itu ya Yesus itu relatif dia relatif terhadap waktu karena dia tidak mengikat tapi diikat oleh ruang dan waktu sedangkan Allah itu dia mengikat dia selalu eksis karena dia wal awalu wal akhiru. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kalau dalam edisi Yunani, Alfa. Sorry, Yunani. Oh iya, yeah, Yunani bukan Latin, Alfa, Omega. Kalau ser, nanti kalian tanya lagi, padahal sudah berulang kali aku jelaskan. Kenapa Yesus juga disebut Alfa Omega? Itu karena pemberian Yesus kan sendiri bilang, namamu yang Engkau berikan kepadaku. Itu nama penghormatan diberikan. Bukan berarti Yesus itu benar-benar. Alfa omega sehingga dia disebut Allah bukan. Gitu loh. Ya? Banyak ayatnya kan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku dan kajian-kajian kemarin sudah aku jelaskan lah itu. Jangan ke situ lagi nanti mundur lagi kita. Oke. Sekarang kita beranjak ke eh, Allah dulu ya. Ke Allah dulu kamu buka ke Yesaya 465 sini nampak, deh Yesaya 46 ini mantap sekali ini 5 ya ini retorika juga ini retorika ini perlu kecerdasan untuk memahami ayat-ayat retorika gitu jadi Kalimat-kalimat retorika itu banyak Baik di Al-Quran maupun di Injil Atau di Torah itu banyak Contohnya ini ya, ini di Yesaya ini Ini firman Allah mengatakan gini Nanti nanti kita kapan-kapan bicara tentang Yesaya ya Nubuat Yesaya itu apakah benar dijatuhkan untuk Yesus ya Tapi itu nantilah setelah ini ya hmm, Begini Bak Allah di Bible Injilmu buka ya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku dan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tuh, itu kalau kamu cerdas, ini sastranya tinggi nih. Artinya apa? Yang namanya Allah itu tidak bisa dikompar, tidak ada yang bisa disamakan dengan Dia. Itu loh, maksudnya ayat Yesaya ini. Cuman Dia berbicara dalam sastra yang indah, retorika yang indah, tidak, eh, strike, tidak. Makanya Dia sebut, "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan Aku?" kata Allah hendak membandingkan aku kata Allah dan mengumpamakan aku sehingga kami sama <laughs> dengan siapa tidak bisa Allah itu tidak bisa dikompar ya oke sekarang kamu buka di Quran surat ya Asy suara. Asy suara. Yaitu Quran suratnya 42 nomor ayatnya 11. Ya. Kan enak ya kalau kita tulis di sini aku kadang-kadang kan salah omong, salah tulis, salah kutip, kita bisa saling-saling uh, koreksi ya. Nanti kalau dikoreksi bisa koreksinya bisa disampaikan di apa namanya itu? Komentar, kolom komentar ya. Jadi kalau ditulis gini enak memang. Oke, aku bacakan. Ya, kamu juga buka Al-Quranmu. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Allah ini klaim, ya, pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Nah, nanti ini akan kita kaji pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Sudah request oleh teman kita, mungkin nanti tahun 2000, awal-awal Januari lah ya ini hampir sama no, substansinya dengan surat Anisa uh, ayat pertama surat 4 ayat pertama ya tentang pasangan-pasangan. Ki aku Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Ya. Ini ini Nek menungso aku ya pasangannya menungso, nek ternak aku ya pasangannya ternak gitu loh maksudnya. Oke, tapi itu bukan sesuatu yang mau kita bidik. Ya, mau kita bidik ini. Dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Oke, setelah itu baru ini yang akan kita bidik. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Kenapa dia itu maha mendengar dan maha melihat? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Dia mengikat ruang dan waktu. Maka dia menjadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya, Jadi laisa kamislihi sayun. Ya, Tidak ada. Yang sama dengan dia itu tidak ada. Ya. Tidak ada Mau, di, mau dicari kemana seperti seperti ini tadi ya seperti ini tadi Yesaya tadi hendak dengan siapa aku kamu kamu serupakan ya Yesus setara dengan asura empat tidak ada sesuatu pun yang laisa tidak ada sesuatu pun yang sama ya tidak ada tidak ada tidak ada sesuatu pun yang serupa sama tidak ada dengan dia dia Allah itu tidak ada oke okay. ini satu ayat ya ini dua ayat ya kita lihat yang tiga ayat Quran surat al ikhlas surat ke 100 berapa ini hmm, 112 tapi ke 100 112 ayatnya yang keempat Ya. Jadi kata kufu itu sekufu itu berarti sebetulnya kita menggunakan bahasa sekufu yang artinya sama itu di, diresap dari bahasa Arabian. Ya. Sekupu itu artinya sama. Oh dia ini sekupu ini. nah itu berarti dia sama. Itu sebetulnya kata sekupu itu diserap dari bahasa Arabian yang telah menjadi bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia seperti yang kita tahu sekarang ini sekupu itu artinya sama, ya. Maka di surat itu disebut Walam yakul lahu kufuan kufuan ahad dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, tidak ada, tidak ada yang setara. Di sini tidak ada yang serupa, tidak dengan siapa kamu aku akan kau samakan, tidak ada yang sekupu, tidak ada yang setara, tidak ada satu pun tidak ada yang setara dengan dia ya maka karena dia ya itu seta tidak ada yang setara tidak ada yang sama enggak sama enggak dengan siapa aku kamu samakan gitu kan maka ini membawa kepada sebuah kesimpulan ya kesimpulan ya ini sebentar ya bahwa Allah itu itu ya absolut karena nggak ada pembandingnya absolutely gitu tulisannya kalau bahasa anu ya absolutely nih Allah itu menjadi absolut nggak ada kalau Yesus ada pembandingnya Abraham dia nggak absolut dia relatif gitu loh kalau Allah itu absolut. Maka karena dia absolut, tidak ada pembandingnya. Ini sekaligus menjelaskan bahwa dia otomatis. Dia akan menjadi tunggal, bukan tritunggal. Sebetulnya gampang kok kalau kita mau sedikit saja berpikir waras ya. Bahwa gak mungkin Allah itu tritunggal. Tunggal Allah itu. Karena dia yang absolut itu otomatis dia tunggal. Kalau dia ada pembandingnya, ada yang sekupu, ada yang bisa disamakan dengan dia, dia menjadi relatif, tidak absolut. Yang relatif itu mesti berbilang, tidak tunggal. Sederhana kan? Inilah enaknya kita berpikir secara eksak itu enaknya di situ. Ya? Sekarang tinggal bagaimana kejujuran kita untuk menerima sebuah kebenaran. Itu hal lain. Ya, Kembali kepada logika, otak waras, dan hati nurani masing-masing. Kalau kita kan dalam kajian ini, Aku menyampaikan kalian menentukan sikap menerima atau menolak, gitu. Tidak boleh ada paksa-paksaan. Sebentar aku belum dulu. Seperti aku bilang dulu lah, ikroa fitdin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah berapa lama nih? Tiga dua. Oke, sebentar lagi. Tiga e -e -e -e. dua. Ya dua, oke okay lah nanti yang 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 ini akan aku jelaskan di 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 sesi berikutnya ya sesi berikutnya karena nanti kalau aku jelaskan di sini kalian justru terlalu panjang nanti ya terlalu panjang. Oke okay, aku jadikan ini seri ke uh, satu ya. Oke okay. itu dulu ya. Semoga e, bisa dipahami, bisa, e, bis, bisalah, nggak terlalu sulit kok ini ya. Aku juga telah memilih metodologi yang paling mudah. Ya, ini ayat-ayatnya. Ini logika berpikirnya atau prasuposisinya itu, ini ya. Satu, mengambil Abraham sebagai compare, ya. Dua, Yesus itu imanen, ya. Kemudian bahwa Allah itu absolut, ini dia. Yesaya 465, dan... Quran surat asiswara suara surat asiswara suara ini surat berapa nih surat keempat bukan ini linggu tolong dikoreksi ini surat keberapa ini ya asiswara suara itu surat keberapa sebentar sebentar ya inilah ada kesalahan coba tolong dibantu teman-teman asis suara itu surat empat dua surat empat dua ini kurang duanya ini ini surat empat dua Untung kita koreksi ulang Ayatnya 11 ya. Baru nanti baca surat Al-Ikhlas 112 Eh ya Aku sampai sekarang tanya belum ada yang bisa jawab Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada satupun kata ikhlas di sini Ya Kecuali kalau surat Al-Baqarah Kata Baqarah di situ banyak Surat Al-Ikhlas kan tidak ada di situ Kata diksi yang dibangun oleh sebuah narasi ikhlas itu tidak ada. Tapi kenapa disebut surat al ikhlas? Gitu? Sampai sekarang nggak ada yang jawab. <laughs> ya? coba tanya sama guru ngaji sana Dari tiga ayat-ayat ini mendukung pada suatu kesimpulan bahwa Allah itu absolut. Karena dia absolut, maka dia menjadi tunggal. Karena dia tunggal, dia tidak punya pembanding. Sedangkan Yesus punya pembanding. Dia mengambil pembanding Abraham. Dan Abraham itu siapa? manusia karena perbandingan harus apple to apple, maka ketika Abraham itu manusia, maka Yesus pun manusia. Oke, itu ya. Nanti kita kita lanjutkan ke seri kedua. Oke. Okay? Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.